Halo dulur ya, kali ini sore-sore, saat ini saya sedang berada di perlintasan kereta api yang berada di JPL 10, yang mana ini berada di Jalan Wonosari, yang berada di Kelurahan Kegirian, Kecamatan Semanggar, Kota Surabaya. Ya, ini berada di perlintasan kereta api yang berada di petak, bisa dibilang agak jarang kereta lewat, ya itu berada di petak Sidotopo Benteng. Ya, ini jalurnya kereta barang sih, terutama kereta api BBM. Dan ada juga kontainer, cuman kontainer dari satu kali PP. Tapi untuk yang BBM-nya kali ini itu biasanya ketelnya Mabed, Madiun Benteng, sama Benma Pola, ya yang Benteng Mangkota Lama. Di sini saya akan hunting dua kereta ya, yang utama jelas, yang jelas itu 2627 Padet Makola dari Benteng tujuan Mangkota Lama. Terus nanti ada 2644F dari Mangkota Lama tujuan akhir Benteng. Iya. Dan infonya juga tadi itu dikabari bahwa 2636F angkutan BBM ketel Mabed dari Madiun tujuan Benteng juga berjalan infonya. Iya. Ya, kita tunggu aja lah. Sembari menunggu keretanya lewat, seperti apa penampakan palang pintu di perlintasan ini, ikuti saja cuy. Ya, kali ini saat ini saya sedang berada di perlintasan kereta api yang berada di Jalan Wonosari, yang mana perlintasan ini berada di JPL 10 petak Sidotopo Benteng. Di sini ya, di sini itu bisa dibilang perlintasan yang ya termasuk jarang ada kereta lewat ya, karena ya jadwalnya emang sedikit dan keretanya juga hanya kereta barang aja. Berbeda sama di jalur ya kereta yang ke arah Kalimas ya, jalur kontainer sana itu masih agak mendingan. Kalau di sini itu kalau sepi ya, ya udah beneran sepi, nggak ada kereta lewat ya di sini itu. Tapi tidak sesepi jalurnya Indro ya, masih ramai sini masian. Tapi ya tetap aja relatif sepi sini itu ya, karena tiap harinya hanya melayani kereta api ya seruntulan lokomotif dari Sidotopo menuju Benteng, begitu juga sebaliknya. Terus ada BBM, barang BBM ketel Pertamina itu ada melayani dua kereta, yang Benma Kola ke arah Malang Kota Lama dan juga Mabed ke arah Madiun. Itu aja jadwalnya juga ya jarang-jarang lah. Benma Kola itu sehari itu yang tiap hari jalan itu 4 kali pulang pergi ya, 8 perkala. Lalu kalau di Madiun itu, yang ke arah Madiun itu hanya satu kali PP, dalam artian dua kali perka saja, dan ditambah sama yang fakultatif. Fakultatif itu tidak tiap hari jalannya, sewaktu-waktu itu ya satu kali PP juga, jadi dua perka juga. Jadi ya kalau ditambah kontainer, di sini aja satu kali PP kontainer ya, dua perka. Jadi kalau kita total itu ada 8 perkanya Benma Kola. Terus ada jadwalnya dari Mabed, jadi 10 ya, ditambah satu lagi itu jadwalnya apa namanya, jadwalnya barang, sorry agak ngeblank, kita ulang lagi saya agak ngeblank ya, jadi 4 kali PP berarti 8 perka itu khusus kereta api yang Benma Kola ke arah Malang Kota Lama, begitu juga sebaliknya. Terus ada Mabed itu 2 kali, jadi ada 4 perka, jadi ada 12 perka. Terus ditambah 1 kali kontainer PP itu berarti 2 perka, jadi ada 12 hingga 14 perka yang reguler lewati di perlintasan ini. Itu belum seruntulan lokomotif yang lewat ke arah Sidotopo, begitu juga sebaliknya ke arah Benteng. Jadi ya gitulah, termasuk sepi lah. Iya. Dan ini kita lihat penampakan palang pintunya itu di sini. Di sini itu menggunakan palang pintu Akmar, menggunakan palang pintu Akmar mode HG, kentul generator. Bisa dilihat di sini itu ada tulisannya HG ya, dan di dalam itu ada kontrolernya, putarannya apa namanya, kontroler Akmar HG. Nanti saya tunjukkan ya. Sini agak ketutupan ya sama bangunan rumah, karena ya di sini, sorry tuh, saya Surabaya Utara agak
gimana gitu. Ya. Kita lihat palang yang sisi sebelah sana ya. Ini sebelah mana ya? Sorry ini agak bingung karena mataharinya juga agak mencong di sana. Arah barat daya ya. Karena timur laut. Iya. Ya, kali ini saya berada di palang pintu di sisi timur laut. Di sini itu ya, cuman di sini agak uniknya itu lampu flasher-nya itu apa istilahnya agak miring. Iya. Di sini itu kita bisa lihat polanya agak miring masangnya. Tapi ketutupan ini loh warung. Iya. Tapnya warung sih. Sama menggunakan palang Akmar HG Intel generator. Iya. Di sini itu ya beginilah lintasan kereta api yang jarang dilewati kereta di sini itu, tapi masih mendingan kalau daripada jalurnya Indro. Ya iyalah, kita lihat di posnya ya, siapa tahu ya ada pengen tahu kan ya. Ya ini sedang berada nyantai di depan pos ya. Ini dia ada kontrolernya palang akmar handle generator di sini muter ya. Jadi nanti kalau ada kereta lewat ya seperti biasa ya, palang pintunya akan ditutup secara apa namanya diputar seperti gitu ya, pastinya udah tahu kalau handle generator itu gimana sistemnya kerjanya. Oke lah, kita nunggu kereta lewat ya. Ya saya harus nunggu. Oh nggak mau, karena kemarin itu saya mau kesini nggak jadi batal. Saya harus nunggu kereta lewat di perlintasan ini ya. Boleh, yang dapat hanya 2 kereta saja atau syukur-syukur 3 kereta. Pokoknya jangan seruntulan lah, seruntulan saja lah. Pokoknya harus ada barangnya. Kalau ada barangnya baru mantep. Ya seperti apalah. Oke lah, kita nunggu BBM ya. Kalau dari jadwal itu 2627 terlebih dahulu berangkat dari stasiun Benteng. Ya seperti apalah, ikuti saja cuy.
lokomotifnya dinas 2636F sudah melintas. Ini sekalian nunggu 2644F-nya ya. Ya, bentar lagi sih. Sekalian nanggung. Ya. Kereta api sudah melintas semua, ya termasuk lokomotif seruntulannya yang habis melintas. Itu aja dulu ya videonya. Finally saya sudah puas lah hunting di sini. Ya meskipun keretanya nggak banyak, tapi lumayan lah. Gak jatuh videonya, tapi suara ceng yang cium next video. Ya, langsung rame sih. Membludak. Padahal bentar loh tutupnya. Boleh lah, macet brutal.